warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri salafiyah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam bincang pelangi anak santri salafiyah di channel PASS Al Munawwar. Dalam kesempatan ini kita berbincang bersama sahabat kita, Kang Medi. Assalamualaikum Kang Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para kawan-kawanku sekalian, setanah air, seperjuangan dan seagama, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para kawan-kawanku, pula akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umaydi. Nama panjang saya Umaydi As-Suja. Umaydi As-Suja. Oh, bukan itu panjangan. Saya asli dari Kampung Sukadiri, Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan alhamdulillah sekarang saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi posisi kamu sekarang masih pesantren apa sudah jadi ustaz atau kiai? Ya, masalah posisi sekarang saya masih jadi santri dan saya akan selalu menjadi santri karena kata guru saya juga ya, Abu Haji Munawwar Khalili mengatakan jangan pernah jadi kiai, jangan pernah jadi merasa jadi orang yang pintar meskipun kita sudah memang sudah pintar, meskipun kita sudah menguasai banyak pan ilmu, tapi jangan sampai kita merasa kita itu hebat. Tetaplah kata Abu Haji Munawwar Khalili, tetaplah kita selalu jadi santri. Kamu menjadi santri, apa sih tujuan santri atau tujuan mondok lah? Tujuan utama mondok ya. Nah, kalau saya pribadi, tujuan saya mondok di pesantren itu ialah tak lain untuk menuntut ilmu, memperbanyak wawasan supaya bisa menguasai apa tentang ilmu agama. Karena memang menuntut ilmu itu bukan tujuannya harus menjadi kiai atau ustaz gitu, bukan kan? Bukan. Kalau santri tujuannya ingin jadi kiai itu salah besar. Karena yang sekarang itu gitu kan? Iya, kalau memang kalau masalah kebanyakan itu ya memang santri itu apa ingin mondok supaya dipanggil kiai kebanyakan kan kayak gitu kan? Supaya jadi ustaz, pulang-pulang sorbannya itu meleleh sampai ngeser saking pengen dipanggil ustaz nih. Sekarang udah banyak dong kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau nyatu itu jangan pengen jadi kiai. Tapi seiring berjalannya zaman modernisasi, santri itu kan sekarang udah hampir punah lah itu. Iya. Banyak orang mengajar sekolah tinggi, sekolah atas itu. Menurut Kakang, kalau saya tidak santri, tidak menyantri, cuma sekolah doang, apa tanggapan Kakang seperti itu? Nah, kalau tanggapan saya, kalau kita tidak menyantri, kita cuma sekolah doang. Nah, lantaran kalau sekolah doang itu cuma masalah duniawi. Tapi sebaliknya, kalau kita menyantri di pondok-pondok pesantren salafiyah, itu kita sedang mencari ukhrawi, masalah ukhrawiyah, masalah akhirat. Bukan cuma akhirat kalau sudah nyantri, akhirat dapat, dunia pun akan dapat.
dapat insya Allah kalau kita mau menyantri. Berarti kalau kayak gitu, apa sih perbedaan mondok dengan sekolah? Perbedaan mondok dengan sekolah itu apa, banyak perbedaan apa itu? Emang jelas banyak. Banyak sekali perbedaan. Kalau kita cuma sekolah doang, itu cuma ya dilatih tentang masalah yang kehidupan kehidupan sekolah, tidak diajarkan tentang masalah ilmu sholat, tidak diajarkan tentang masalah apa, masalah ilmu-ilmu fikih segala macam, memang diajarkan ya, tapi tidak terlalu mendetil seperti kita mondok di pondok pesantren. Kalau kita mondok pesantren itu diajar mulai dari ibtidak, dari nol, mulai dari alif-alifan lah bahasa sekarang Maya, alif bete, alif ceber aa, alif jere ii, alif paseu ai u, beja berba, beja ribi, beja paseu babi. Kalau di sekolah mah gak ada kayak gitu. Paling ada kayak abjad, iya. Paling adanya abjad A, B, C, D, E, F, G. Ya itu. Terus lagi kalau ya sekolah mah gitu, ya maaf ya, bukan berarti saya melarang orang untuk sekolah. Enggak, sekolah boleh, boleh, terserah. Kalau mau sekolah, sekolah. Setinggi langit kalau bisa mah, kalau bisa naik Apollo. Lebih cepat ya. Kalau bisa mah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan pondok pesantren. Boleh sekolah, tapi ngaji aja tinggal. Supaya kita dari akhirat dapat, nah, supaya kita akhirat dapat, dunia pun dapat insya Allah. Terus lagi masalah di pondok pesantren ya. Kalau masalah pondok pesantren itu, kita itu harus sabar, makin sabar. Karena pondok pesantren itu ya kayak gitu, banyak ujian, banyak bulian. Kalau kuat ya cerikiai. Tapi sering sih kan mendengar kalau kita itu nyantri atau mondok, ada katanya dididiknya dengan didikan keras. Apa benar itu, di pesantren kamu atau dididik secara keras, di ini, di itu, di ini, di itu, apa kayak gitu kan? Alhamdulillah ya, kalau di sini mah yang memperkenalkan dulu saya itu mondok di Ponpes Al Munawar Bani Amin, kampung Pebuaran, Desa Pematang Keragilan. Pengurusnya itu Kiai Haji Muhammad Munawar Khalili. Alhamdulillah Abaji Muhammad Munawar Khalili itu mendidik santri-santrinya itu luar biasa, seperti mendidik anak-anak sendiri. Luar biasa, ketika merentah pun merentah itu tidak langsung merentah, jadi sambil merentah sambil ngelakuin gitu, jarang-jarang. Jadi kayak ngerjain, iya, dulu gitu, ngerjain tidak langsung nyuruh. Nah, ngerjain dulu, ngasih contoh kepada anak murid, baru anak murid itu kan pasti, oh masa dunia itu apa beres-beres, bersih-bersih, buang sampah, masa saya enggak. Nah emang kayak gitu, kalau kita mau menyuruh seseorang itu, kitanya dulu harus melakukan, jangan cuma ngomong doang gitu. Merentah mah orang juga bisa kalau bisa. Iya kayak gitu. Terus di pondok pesantren juga itu ya maaf diserang dulu ya, di pondok pesantren itu harus sabar, terus harus siap pengelan. Kalau bahasa Indonesia mah apa, payah tuh bahasa bobati, apa gaduh-gaduh betul apa-apa lah. Nanti mah pada ngerti, bepon pula. Saya juga ngerti. Jadi harus siap payah, siap pengelan. Lamun kita ponku orang belum pengelan, lebih baik aja mundur. Iya, karena kata di Imriti bilang la tarum ilman mata terukat taam. Jangan mencari ilmu, la tarum ilman, jangan mencari ilmu apabila tidak mau susah. Kalau tidak mau susah, lebih baik jangan mondok.
Kenapa? Karena orang mondok itu susah, pikiran, pusing, pegel, jengkel, apa? Ngapal. Tiap hari banyak hafalan, tiap hari ngaji, tiap hari masak beres-beres di pondok juga kan di itu, kayak gitu. Berarti dalam ringkasnya begini ya, Kang ya. Kita nyantri harus mempersiapkan mentalitas kita. Nah, iya. Jadi kayaknya gitu ya. Harus siap. Apa-apa kita itu harus siap sabar, harus siap dari segala-galanya, harus siap payahnya mencari ilmu dan segala macam kita itu harus mempersiapkan mentalitas kita kan. Iya. Terus ketika kita sudah jadi santri, ketika kita sudah menjadi santri, itu kita harus siap pakai. Harus siap pakai itu Pak. Apa kita harus memakai celana? Oh, bukan kayak gitu. Kalau itu mah anak SD itu bisa itu kan. Jadi siap pakai di sini maksudnya ketika orang santri sudah menyantri, ketika terjun di desa, ya di masyarakat, itu kita harus siap. Ketika kata masyarakat apa menyuruh kita untuk MC, siap MC, kita harus siap segala-galanya. Harus siap segala-galanya. Ceramah, siap ceramah. Doa, woi, oke. Ini doa. Jadi kayak apa Pak mengatakan, la takun agar wala takun hamburger. Hamburger apa lagi? Di dalam kamu. Dan berarti kalau dalam kan kita bisa siap pakai buat tidak apa itu. Terus kata Abaji juga bilang ya, kalau jadi santri mah jangan serampak serompok. Apa itu yang dimaksud serampak serompok ini ya? Jadi kalau ketika kita jadi santri ya, ketika kita terjun di desa, di masyarakat, itu kita harus mengikuti kegiatan di masyarakat. Seperti ada riungan, kita harus tampil di depan. Iya. Ada acara apapun kita harus siap tampil, harus ada di situ. Kalau orang santri, jangan pun santri merungkut, santri merungkut, santri mah jangan merungkut, santri itu harus tegak, harus maju ke depan berani, karena santri itu adalah penerus bangsa dan agama. Agama bangsa kita akan baik apabila pemuda sekarang mau menyantri. Kalau pemuda sekarang tidak mau menyantri, maka masyarakat yang akan datang akan menjadi masyarakat yang kurang beragama. Banyak orang yang sekarang berpikir gitu Kang ya. Iya. Jika tidak ditingkai dengan nilai agama, pemuda sekarang ya gimana gitu Kang ya? Ya hancur. Jadi timbullah ketika pusing, gak ada uang, berunding, pusing kita mau pusing, aduh acak-acakan Pak. Orang pusing bertemu orang pusing, acak-acakan. Iya. Pak klaim silat, kita palang gugu. Klaim palangnya, klaim motor, setoran, telung bulan belum bayar, kita kepada siapa nih motor, kita mau mobil, telung bulan. Waduh sangat tertarik. Orang bayar kita gak terus klimen gitu, nyolong desiu. Kan akhirnya nyolong. Orang bagus, orang baik. Nah, coba ketika pemuda ataupun ya siapa saja ketika lagi pusing itu cari solusinya itu sama kiai, sama ustaz, itu adem diberikan saran sama kiai. Membahas tentang pembicaraan atau pembicaraan selanjutnya malam ini atau hari ini kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan masalah sholat tarawih. Apa sih keutamaan sholat tarawih? Kita akan sholat tarawih yang keberapa, yang pertama. Apa keutamaan sholat tarawih yang pertama? Iya, keutamaan sholat tarawih yang pertama. Jadi ketika kita melakukan sholat tarawih pertama itu kata hadis
siapa saja orangnya yang melakukan ataupun mengerjakan sholat tarawih pertama itu, insya Allah dosanya itu diampura seperti waladat ummuhu, seperti dilahirkan dari ibunya, baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi baru iya, belum ada dosa, belum ada dosa, noda-noda dosa belum ada. Kalau mengerjakan sholat tarawih pertama, tapi jangan mentang-mentang gitu sholat tarawih pertama ganjarannya kayak gitu, utamanya terus cuma pertama doang. Ya selanjutnya masih enggak, jangan juga, masih ada keutamaan-keutamaan menjalankan sholat tarawih di hari yang lainnya gitu, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai selesai, itu lebih itu lagi utama lagi. Iya, itu dia juga berarti banyak pahalanya. Kalau dijelaskan lebih mendetail, ya mungkin ya terlalu menghabiskan waktu. Iya, nggak apa sih. Ya jadi mengenai masalah keutamaan menjalankan sholat tarawih pada tanggal 1 ya bulan Ramadan itu, capai hadis mengatakan barang siapa yang mengerjakan ataupun melakukan sholat tarawih pada malam 1 bulan Ramadan itu akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waladat ummuhu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, rahim ibunya. Jadi suci, murni, bersih tanpa adanya dosa. Tapi itu yang mengerjakan sholat tarawih. Kalau tidak mah, ya enggak bakalan dapat ganjaran. Orang ngelakuin enggak gitu. Apalagi yang enggak puasa mah. Aduh, lebih parah lagi itu mah. Bukannya dapat ganjaran, malah dapat dosa, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Pas Al-Munawar yang berbahagia, dalam perbincangan atau percakapan tadi bersama Kang Medi ya Kang? Iya. Dapat kita simpulkan dari percakapan pertama sampai sekarang ya, seperti yang terakhir. Dapat kita simpulkan yang pertama yaitu seorang santri dan anak sekolah. Boleh kita sekolah setinggi langit, setinggi apapun. Boleh kita mengejar S1, S2, S3, S-nyot. S-nyot. Yang penting jangan tinggalkan ngaji. Karena apa? Karena kalau kita mengaji sambil sekolah tinggi, insya Allah akhirat dapat, dunia pun juga dapat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari percakapan tadi yaitu keutamaan tentang sholat tarawih pada malam pertama atau pada tanggal 1 bulan Ramadan, yaitu keutamaannya seperti dilahirkan, berarti dalam keadaan suci. Pas Al-Munawar, dalam pertemuan yang berbahagia ini dapat kita simpulkan, kita mendapatkan dua poin. Poin yang pertama yaitu pentingnya mengaji, dan poin yang kedua keutamaan malam pertama sholat tarawih. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih ya Kang Medi. Iya, sama-sama. Ya, semoga kita bertemu kembali, dipanjangkan umurnya. Ya, dan dibuka pintu rezekinya. Amin. Jodoh. Jodoh. Amin. Ya udah Kang, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.